mungkin dari kelas-kelas ketiga, saya akan menjelaskan tentang landasan perilaku etis, yaitu mengenalkan keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat, menghargai keragaman sumber norma sebagai tujuan pengambilan keputusan, dan perilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Hai, nama saya Tano Piyanti, saya dari kelas 11 S3. Nah, akan berjelaskan tentang landasan perilaku etis, mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat, menghargai keragaman sumber norma sebagai pengambilan keputusan, dan berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek.